guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lagi mau menuju atau ingin mengeksplor sebuah curug yang ada di Kamulian, Kabupaten Tasikmalaya ya teman-teman ya. Jumpa lagi dengan Bakri TV Channel guys. Teman-teman, di sini sudah kelihatan ya curug teduhnya ini ya teman-teman ya. Kita harus menyusuri jalan ini dulu sebentar. Sebentar lagi juga udah nyampe nah ke sini. Kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya udah berada di lokasinya curug teduh ini ya teman-teman ya. And also press this bell icon. Ternyata curug teduh ini hanya sebuah sungai juga, cuma di sana ada curugnya teman-teman ya. Dan ini juga lokasi sempat kejadian salah seorang katanya, tapi saya nggak tahu masalah itu mah ya. Nah, di sana juga ada sebuah curug tuh di sana teman-teman. Nah, dari sini udah kelihatan tuh. Nah, ini juga ada sebuah curug juga ya, namanya curug teduh teman-teman. Nah, sebelahnya. Nah, kita akan mencoba naik ke atas ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Cekidot. Dan ini juga teman-teman, lokasinya sangat kurang bersih ya, karena dikarenakan sekarang kan udah musim hujan, jadi airnya agak keruh juga teman-teman ya. Kita lihat ke sana yuk teman-teman. Kita lanjut. Ada sebuah warga sini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada sebuah kolam ya. Ada kolam, ada air mancurnya gitu sana. Oh. Mirunan Pak. Mohon. Punten ya Paknya. Ini Bapaknya. Bapak tebangkeun Pak. Abi Nana. Abi ti Padayungan. Mohon Pak. Kita abi teh hoyong terang perkawis curug teduh ieu teh. Kumaha eta ceritana Pak? Abi nggak guning. Mohon. Pon abi angkau ngiring ningali bungkul ke cerita doha karena. Mohon. Pan itu sempat ke jantanannya ke bungkurnya. Mohon aras. Mohon. Abi dah namanya ekspos iya abi itu dah manawi ku pamerentahnya diuningakeun gitunya. Kurang lebetkeun karena YouTube itu mudah-mudahan lah itulah aya bantosan ku pamerentah. Mohon Pak. Mohon. Tadi teh bapak punya saya kaya dengan mah, insya Allah gitu Pak. Mohon. Ayah kamu jangan tujuh lama di sana tuh. Mohon. Ramai. Nah, kita gitu, jadi lah kalau ayah mau beli musibah lah. Mudah-mudahannya. Apa yang nama ulah dibikin ke jantanan deh lah, yang lancar-lancarin ya Paknya. Bapak turun Pak. Turun ya Pak, puntennya nggak ganggu sa kedap. Abi hoyong ninggalian lah kadieu itu nyopanya. Udah sok kamu lah Bu Pak, yo yani itu yo. Mohon. Mohon. Ana kita enggak tahu jalan di situ di beberapa dos. Tapi kan ini PM PMT. Mohon. Mohon. Iya tadi ya tadi. Mohon. Ada kali nak bungkul. Bama di kecamatan Sepatu mah terus dari yo enggak pula semua sekali mah. Mohon. Man sedang ngatakan video heula di mohon. Hari itu tilas naon Pak, tilas foto-fotonya itunya Pak. Tilas foto-fotonya. Ini teman-teman katanya dulu itu masih agak bagus, sekarang udah rusak tempat selfie-selfie yang berkunjung ke curug teduh ini ya teman-teman ya. Kita doain ya lokasi ini ya teman-teman ya. Pemerintah bisa melihat ternyata di daerah Manonjaya ini Kampung Kamulian ya. Ya itu juga sama dengan kampung saya juga gitu ya teman-teman, karena saya kan orang Cibeureum, orang Cilendek ya teman-teman ya. Ternyata di sini ada sebuah curug yang tersembunyi
di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Manonjaya. Nah, itu tempatnya teman-teman, Curug Tedunnya. Tapi di sini juga teman-teman, berhubung musim hujan, ya sekarang ternyata airnya agak keruh juga ya. Oh ya teman-teman, dimanapun berada ya, boleh juga siapa saja yang mau berkunjung ke sini ya teman-teman ya. Yang mau berkunjung ke sini, datang aja ke Curug Teduh ini ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman, cekidot. Ya teman-teman, di sini juga ada sebuah warung yang pemiliknya bapak ini juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya ada atau banyak pengunjung ke sini, ke Curug Teduh ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga Curug Teduh ini ya teman-teman ya, langsung turun ke sungai naon itu teh Pak, Sungai Teduh namanya. Nah ini teman-teman, curug ini ya, Curug Teduh ini langsung ke turun ke sungai Cikalang ini ya teman-teman ya. Tapi juga bisa juga buat renang juga ya, buat arum jeram dan sebagainya ya teman-teman. Tapi kalau renang juga ya teman-teman, harap hati-hati sajalah, maklum kan situasi keadaan di hutan gini ya, harus jaga diri ya, harus berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita utamakan keselamatan teman-teman ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman ya. Nah gitu teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Sekarang saya berada di tebingnya sebuah curug teduh ini ya teman-teman ya. Dari situ tuh, nah ini kan air terjun kan dua tahap tuh. Pertama ke sini ya teman-teman ya, dan kedua ke bawah lagi. Nah saya sekarang ada di atasnya tebing air terjun teduh ini ya teman-teman ya. Tuh ya, ini ya saya di atasnya nih, mantap juga teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau berkreasi, mau berfoto-foto sama keluarga ya, datang saja ke sini ya teman-teman. Tapi harap ya berhati-hati lah demikian ya teman-teman ya. Jagalah keselamatan ya teman-teman ya, dikarenakan di sini ya tebingnya tinggi juga ya, dari bawah ke sana ya, dari bawah ke sana tuh. Dari atas ya, kemungkinan dari sini ke ada 60 meteran kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Apakah berminat bermain ke sini, berkunjung sama keluarga atau teman, ataupun dengan pasangan kalian masing-masing ya teman-teman ya? Itu teman-teman, lokasinya apa, dekat sekali dengan jalan raya ya dari sini ya. Kemungkinan dari jalan Raya Kamulian dari ke sini ada 200 meteran lah kurang lebih ya teman-temannya. Mantap sekali teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Cekidot. Nah.
anginnya juga sangat gede sekali ya, apalagi masih di pagi hari ini ya teman-teman ya. Ah, sangat segar sekali teman-teman ya. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Duruk teduh ya teman-teman ya. Kita lanjut, kita ke apa namanya, ke bawah teman-teman. Oh teman-teman, barusan saya sudah melihat di atas air terjunnya ya teman-teman ya. Tapi harus melalui jalan ini dulu ya teman-teman, dari bawah ke atas tuh, di bawah ya kan ada itu air terjunnya yang kecil ya, harus naik ke sini ya teman-teman ya lokasinya ya. Tapi kalau mau berkunjung ke sini ya teman-teman ya, harap berhati-hati saja ya tuh. Ini jalan segini teman-teman. Ya. Nah. Gini ya jalannya tuh. Apa? Licin. Berhubung masih pagi ya. Nah. Harus ke sini dulu. Nah. Saya kan mau turun ke bawah. Nah. Mau ngobrol-ngobrol sama si bapaknya yang punya warung di sini ya, teman-teman ya. Ya, hati-hati saja ya, teman-teman. Tuh. Kita lanjut teman-teman. Nah, bapak pada kemana? Cai, oh, teman-teman, bapak ini ya pengen ya menerin air ya sana ke atas. Ah, jati pak, jati. Ya. Beginilah teman-teman ya. Situasi keadaan di Curug Teduh ini capek, lumayan tinggi itu teman-teman. Ah, saya sekarang berada di sebuah warung ya, di sini lagi tutup ya teman-teman ya tuh. Dan di sini juga ada sebuah kolam tuh. Kolam ya teman-teman ya. Di sini juga teman-teman ya, kalau diurus ya di ini tempat pasti banyak pengunjungnya ya, pengunjungnya. Tapi sayang teman-teman, sekarang mah katanya jarang ada pengunjung ke sini teman-teman. Habis kejadian itu jadi tempat ini agak sepi sekarangnya teman-teman ya. Ya tapi mudah-mudahan teman-teman ya, kedepannya bisa rame kembali ya teman-teman ya. Lupa teman-teman nggak bawa air minum, ternyata di sini nggak ada warung. Biarin lah, biar semangat bikin konten video wisata alamnya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dimanapun berada ya, mohon bantuannya di like, di share, di subscribe, jangan lupa loncengnya diketuk ya. Supaya notifikasinya bisa berjalan teman-teman. Kita lanjut teman-teman.
mana teman-teman? Kita lanjut. Sangat kencang sekali teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di sini juga apa banyak sekali sampah-sampah ya teman-teman ya. Oh. Dan di sana juga banyak sekali sampah belum atau tidak terurus lokasi ini ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, anginnya sangat kencang sekali dari sini ya teman-teman tuh. Ah. Dulu saya ke sana tuh teman-teman dari atas patu ini ya, rereng ini ya. Sekarang saya ada berada di curugnya yang kedua ya teman-teman ya. Ternyata ini kan air terjunnya ada dua tahap teman-teman. Pertama di sana ya. Kedua di sini ya teman-teman ya. Ya, lokasinya juga maklum lah teman-teman ya. Tidak terurus ya. Masih banyak sampah-sampah. Ya. Mudah-mudahan pemerintahan setempat, kelurahan ataupun apa wisata-wisata yang ada di Tasikmalaya, pemerintahannya bisa melihat lokasi ini ternyata bisa juga buat berkreasi sama keluarga ataupun teman-teman ya, ataupun dengan pasangan kalian masing-masing ya teman-teman ya. Kita doain ya teman-teman ya, supaya lokasi ini bisa beroperasi kembali ya, dan bersih dan terurus, tidak ada sampah-sampah ya teman-teman ya. Tuh, nah ini juga sampahnya banyak tuh teman-teman ya. Ya, banyak sekali sampah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya ya diperhatikan ya teman-teman ya, sama pemerintahan di sini ya teman-teman ya, kelurahan di sini ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu dalam sebuah mengeksplor sebuah curug teduh yang ada di Kamulian, Kecamatan Manon Jaya ya teman-teman ya. Lokasinya ada di Kecamatan Manon Jaya, Kampung Kamulian, Kabupaten Tasikmalaya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dukung terus video aku supaya bisa berkembang dengan cara di like, di share, di subscribe. Jangan lupa loncengnya diketuk ya teman-teman ya, supaya notifikasinya bisa berjalan teman-teman ya. Ditunggu di video-video berikutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.